Menantu Presiden Jokowi, yakni Erina Gudono, menjadi perbincangan publik setelah ia disebut-sebut masuk dalam bursa calon Bupati Sleman yang diaspirasikan DPC Partai Gerindra Sleman. Diusulkan oleh DPC, diusulkan oleh DPD, lalu diputuskan oleh Pak Prabowo di tingkatan pusat, ya, di DPP. Mungkin pertimbangannya, ya, pengusulan tersebut salah satunya mungkin karena memang keluarga beliau ikut all out, ya, berjuang memenangkan Prabowo Gibran di Sleman, juga mungkin karena memang seorang tokoh juga yang dikenal masyarakat, apalagi perempuan, ya, saat ini memang jarang pemimpin perempuan, dan ketika ada pemimpin perempuan mendapat atensi yang lebih dari masyarakat. Intinya hal-hal tersebut akan dinilai nanti dan akan diputus oleh Pak. Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman ikut angkat bicara. Tim Liputan Surabaya TV.